Dari lapangan hijau, kita beralih ke info jelang Imlek. Iya, jelang Imlek, perajin lampion di Kota Malang kebanjiran order. Tak hanya dari dalam negeri, pesanan lampion untuk perayaan Imlek ini juga datang dari Italia. Mendekati perayaan Imlek, pesanan perajin ini meningkat hingga 50%. Perajin lampion di kawasan Juanda, Kota Malang, terus kebut menyelesaikan pesanan lampion bermotif Imlek. Jelang Imlek tahun ini, pesanan lampion Imlek meningkat hingga 50%. Pesanan untuk perayaan Imlek kali ini tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, yaitu dari sebuah pabrik minuman di Italia sebanyak 2.000 buah. Meningkatnya pesanan berimbas pada waktu penyelesaian. Dalam sehari, perajin mampu menyelesaikan 150 buah lampion bulat dengan diameter 50 cm. Sehingga, untuk menyelesaikan pesanan 2.000 lampion saja membutuhkan waktu 15 hari. Dampaknya saat ini perajin lebih fokus menyelesaikan pesanan sebelumnya dan tidak menerima pesanan baru untuk Imlek dalam jumlah besar lantaran terbatasnya sumber daya manusia. Sama mas, tapi cuma naik aja. Naiknya berapa persen? 50%. Mas, ini ada pesanan dari luar? Bu? Iya mas. Dari mana mas? Itali mas. Sementara itu harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Untuk lampion berdiameter 30 cm dijual Rp15.000. Sedangkan lampion jumbo berukuran lebih dari 1 meter dibanderol Rp4.500.000. Abdul Malik, Malang.